dialog ringan dan duduk bersama adalah hal yang sering dilakukan Kapolres Batubara bersama seluruh ormas dan OKP di Kabupaten Batubara untuk menjalin silaturahmi antara seluruh personil kepolisian dan warga. Satu persatu, para ketua ormas dan OKP menyatakan sikap dan komitmen untuk mendukung pengamanan pelantikan presiden. Menurut Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang, pertemuan silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan pemuda dengan ngobrol ringan dilakukan sekaligus untuk menyatakan sikap menjamin keamanan dan kondusivitas Batubara jelang pelantikan presiden 20 Oktober 2019. Ya, kumpul dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, elemen masyarakat Kabupaten Batubara dalam rangka ya ngobrol-ngobrol ringan ya, ngobrol-ngobrol ringan sekaligus mereka menyampaikan pendapat dan kita menyarankan. Nah, untuk menjaga kondusivitas keamanan ketertiban di Kabupaten Batubara khususnya dalam rangka menjelang pelantikan presiden. Ya. Pimpinan daerah Al-Wasliyah Batubara Ismail Ridwan menghimbau kepada seluruh masyarakat Batubara untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan agar Batubara tetap kondusif terutama jelang pelantikan presiden. Sebagai sebuah organisasi Islam terbesar di Kabupaten Batubara, Al-Wasliyah menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga suasana kondusivitas dan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden. Sebagai organisasi Islam, kami biasa melaksanakan dialog-dialog dengan Bapak Kapolres Batubara dan kami juga menggaransi suasana kondusivitas Batubara terjamin dan aman menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.